Hai, resepi kali ini sagu inti keledek ungu. Senang saja, bahan pun simple. Rasanya sangat sedap, manis berlemak, halus isinya. Disaluti sagu yang kenyal dan lembut. Jom mula. Cara membuat inti dari keledek ungu. Bahan utama semestinya keledek ungu. Keledek ni dikupas dulu, buang kulit luar. Kemudian dicuci dan dipotong dadu atau saiz kecil-kecil. Selepas dipotong, kukus. Memerlukan hanya 350 gram keledek ungu. Dikukus hingga empuk. Sejurus diangkat, lenyekkan ubi hingga halus. Campurkan 50 gram gula, setengah sudu kecil garam, 150 ml santan, tuang separuh dulu, kacau. Bila santan dah bercampur rata, tuang pula yang berbaki. Kacau lagi sampai sebati. Nak cepat dan lebih halus, boleh kisar guna blender. Selepas itu, tuang keledek kisar ke dalam kuali, masak atas api sederhana. Kacau pelan-pelan supaya adunan tak hangus dan masak rata. Teruskan kacau sampai keledek menjadi lebih pekat. Bila dah pekat, rendahkan api ke kecil. Kacau berterusan hingga keledek kering. Lagi lama kacau, bertambah gelap warnanya. Bila adunan tak melekat di kuali, tandanya sudah masak. Tutup api dan sejukkan. Bila inti keledek dah sejuk, bolehlah bulat-bulatkan. Ambil secubit, tekan, padatkan dulu, senang nak bentuk. Nak bulat cantik elok, gelek di telapak tangan. Saiznya jangan terlalu besar, selagi boleh muat acuan, kira bolehlah tu. Ulang proses yang sama sampai habis. Kalau ada ekstra atau buat banyak sekaligus, boleh simpan buat stok. Nak tahan lebih lama, letak dalam peti ais bahagian sejuk beku. Inti keledek ni sesuai untuk pelbagai kuih mahupun inti pau. Dah selesai inti keledek, sisihkan. Sekarang penyediaan sagu pula. Caranya, campurkan 150 gram sagu, 20 gram tepung ubi, 20 gram gula, setengah sudu kecil garam. Gaul bahan-bahan kering ni. Kemudian, rendam sagu dengan 230 ml air. Tuang air ke atas sagu dan ratakan supaya semuanya terendam. Biarkan selama 5 minit. Sementara menunggu sagu kembang, bolehlah masak air untuk mengukus. Masak hingga mendidih. Selain itu, acuan. Saya guna acuan silikon. Acuan silikon ni tak perlu sapu minyak. Lagipun senang nak keluarkan kuih. Kalau tak ada jenis ni, guna je sebarang acuan yang ada kat rumah. Tapi oles minyak dulu ya sebelum guna. Next, cara satukan sagu dan inti. Masukkan satu sudu sagu ke dalam acuan. Diikuti inti keledek ungu. Dan masukkan lagi sagu sampai penuh. Kemudian ratakan permukaannya. Isikan sampai habis. Sudah selesai. Air dah mendidih. Aturkan sagu dalam periuk pengukus. Guna api sederhana ya. Kukus selama 15 ke 20 minit. Dah cukup masa, angkat dan sejukkan dulu. Jangan keluarkan dari acuan ketika panas-panas ya, kerana sagu masih lembut dan lembik. Sagu dah sejuk. Sebelum keluarkan kuih, sapu sedikit minyak di tapak tangan yang bersih supaya sagu tak melekat. Cara keluarkan kuih dari acuan. Pisahkan sekeliling kuih dan acuan. Kemudian,
keluarkan. Guna acuan silikon sangat senang. Kuih sedia dihidang. Cuba ya. Sekiranya video ini memberi manfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.